Sebuah video yang menampilkan seorang pegawai negeri sipil wanita di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berjoget sambil menenggak miras viral di media sosial. Kritik bertatangan karena wanita itu juga mengenakan seragam PNS. Dalam video yang beredar, seorang wanita menggunakan seragam PNS berjoget di sebuah ruangan. Wanita itu dikelilingi rekan-rekannya yang juga menggunakan seragam PNS. Sejumlah orang yang mengelilingi wanita yang sedang berjoget itu terlihat memegang balon. Ada juga yang sedang bernyanyi. Selain itu, ada yang memberikan alkohol dalam botol kepada wanita yang sedang berjoget itu. Wanita itu kemudian melanjutkan berjoget sambil memegang botol. Tidak sampai di situ, rekan-rekan wanita itu kemudian memberikan kursi ke tengah ruangan. Wanita berambut pendek itu kemudian naik ke atas kursi dengan tetap berjoget sambil memegang botol minuman itu. Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengatakan, wanita yang berjoget itu bukan kepala dinas kesehatan Humbahas. Dia menyebut kegiatan itu juga di luar jam kerja.